Hari ini aku mau ke kolam ikan canaku. Aku sangat semangat sekali. Kebetulan cuacanya sangat cerah dan indah. Hari ini sangat menyenangkan. Aku duduk-duduk bersantai dulu. Sekarang aku sudah tiba di kolam cana raksasaku. Waktunya aku melihat pemandangan kolam canaku. Asik ya bosku. Siapa yang mau kesini? Di sini banyak ikan cana. Nanti aku kasih gratis ya. Kalau ini adalah jaguar yang jaga kolam canaku. Dia selalu waspada untuk memperhatikan orang-orang yang mau curi ikan canaku. Di sebelah sana ada perosotan ya teman-teman. Dan di sini ada juga kolam ikan mujair dan ikan gurame. Di sini juga banyak sekali ikan cana. Ini sungainya sangat bagus. Loh, kok kucing ini mengelus-elus motor? Itu si jaguar sedang mengontrol. Aku mulai cek, sepertinya dia mengejar sesuatu. Jangan-jangan si jaguar melihat sesuatu. Aku coba memperhatikannya. Aku harus cek dulu. Takutnya ada biawak yang masuk ke kolam canaku. Biasanya biawak masuk lewat di bawah rumpun bambu ini. Aku coba cek dulu. Biasanya di sana banyak sekali biawaknya. Untung ada jaguar yang selalu mengawasi kolam ini. Lulu, sepertinya dia melihat sesuatu. Coba aku cek dulu. Jangan-jangan benaran ada biawak di sini. Aku coba kejar. Aku mau coba cek ke dalam kolam. Jangan-jangan sudah ada biawaknya di dalam kolamku. Tapi aku kesulitan memanjat kolam ini. Sekarang waktunya aku cek. Tapi tidak jadi, karena aku tahu aku sudah melepaskan 2000 bibit toman di sini. Aku ngeri, apalagi ada bocil yang duduk di sana. Aku harus hati-hati. Kelihatannya tenang, tapi banyak sekali tomannya. Aku ngeri di sana ada biawak. Coba aku cek dulu. Ini kolamku sudah kekeringan. Tapi ikannya masih sangat banyak di sini. Nanti coba aku ambil ikannya ya teman-teman. Gara-gara musim kemarau, banyak kolamku yang kekeringan. Tiba-tiba ada orang yang masuk ke dalam kolamku. Jangan-jangan ini pencuri cana. Atau dia cuma numpang lewat aja. Aku sampai kelelahan. Ternyata aku tidak menemukan biawaknya. Aku sampai tertidur. Aku sangat kelelahan sekali. Sekarang aku mau cari kenapa jaguar terus menyalak. Aku sangat curiga. Ternyata kami melihat ada ikan cana yang keluar. Kami coba menangkapnya. Ini dia ikan cana. Ternyata cananya licin. Ternyata cananya lepas lagi. Akhirnya aku dapatkan ikan cananya.